Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai dalam saat ini kita masih terus dalam itu motifnya. Gak apa-apa. Nanti berkenan, nanti bicara silakan. Nanti saya akan kasih waktu untuk bicara sedikit, ya. Tanyakan langsung itu motifnya seperti apa. Tapi ini masih kita lakukan kedalaman. Tapi kalau memang tidak mau jangan kita paksakan. Oke, silakan yang lain. Ya? Sudah tersangka. Yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka. Barang buktinya aja dua, minimal dua alat bukti cukup sudah bisa kita jadikan tersangka yang bersangkutan. Oke, silakan yang lain. Di dalam rumah kemarin sudah teman-teman kalian tanyakan soal saya juga kooperatif, ya. Yang bersangkutan kooperatif bahkan memperlihatkan sendiri tasnya yang isinya adalah bom atau alat hisap dan juga ada barang bukti sabu di dalamnya, ya. Sudah selesai. Pak, di kanan dong. Oke, silakan. Undang-undang narkotika menyatakan dalam jumlah sekian barang bukti selain pengguna ia akan dijerat sebagai pengedar. Meskipun kita tahu tentang status sosial si terdakwa cewek ini, ya kan? Tapi kita merujuk lagi pada undang-undang narkotika, apa dia hanya sebagai pengguna atau termasuk dia akan dijerat dengan pasal pengedar? Terima kasih, Pak. Saya sampaikan tadi bahwa ini baru saja kita lakukan, ya, baru kemarin. Nanti akan kita dalami semuanya itu. Bukan, ya. Yang saya maksudkan, Pak. Ya? Yang saya maksudkan, Pak, tentang kita kembali pada undang-undang narkotika. Dengan barang bukti sekian, apakah ini juga akan dijerat dengan pengedar? Makanya nanti dalam, ya. Jadi ini baru saja kita data yang bersangkutan. Untuk sementara dia adalah pengguna, nanti akan kita dalami lagi untuk kita gelarkan. Penentuan pasal atau masyarakat kita gelar, ya, kita dalami pelan-pelan dulu semuanya nanti. Apakah dia juga nanti sebagai pengedar, nanti akan kita dalami semuanya. Oke? Pak, untuk pembelian barang sendiri selalu lewat DM atau online atau seperti apa, Pak? Saya sudah katakan tadi bahwa J ini adalah security-nya. Minta tolong kepada J untuk membeli kepada si A yang sekarang menjadi DPO. Ya, kita masih lakukan pengejaran kepada DPO. Si A. J yang pergi beli, ya, oke? Pak Kabit, kayaknya Keket mau ngomong deh, kayaknya Keket mau ngomong deh. Ya. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia. Ada pesan dari artis lain. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.